Bahan wawancara kita ini pada hari ini yang kita ingin ketengahkan ialah satu pertemuan baru ni di dalam industri seni negara Brunei Darussalam, terutama sekali lagi ada berkaitannya dengan radio televisyen Brunei. Betul, ya. Penerbitan sebuah drama musical dan disiarkan pada musim hari raya. Harus kita dengar dan harus kita simak ni. Sebenarnya Fakrul Iski, sesuatu yang baru kan? Siapa tidak kenal dengan penerbit yang cukup berkaliber di jabatan radio televisyen Brunei. Kita bersama dengan Yang Mulia Dayang Hajah Maridia Haji Awang Tua, atau lebih penyerang mesra dikenali sebagai Kak Di. Kak Di. Assalamualaikum, selamat hari raya Kak Di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga jangan seperti yang kita ni ketahui, memang pun di social media Instagram Rampai Pagi, kita ni ada umumkan ni penyanyi Kip Hafizuddin bersama juga. Selamat Raya Kip. Selamat Raya juga. Alhamdulillah Kip Hafizuddin yang mula dikenali dengan lagu Bidadari. Betul. Oh, nyanyiannya berngiang-ngiang. Nyanyi sikit Kip. Nyanyi sedikit. Untuk anulah, untuk raya ni kan. Untuk raya. Bagiku kau yang paling terindah, yang mampu mewarnai. Jadi mungkin kita ini akan teruskan dengan wawancara ini. Mendengarkan nyanyian Hafizuddin, seorang penyanyi, tetapi sebagai selaku penerbit drama misalnya, macam mana untuk mengkombinasikan ini? Kenapa terpikir untuk membuat kombinasi drama musical ini? Wow, mahal soalan. Tidak terlalu mahal soalan biasanya tu. Okay, to be frank, secara jujurnya, anda kenal ni siapa Kip Hafizuddin sebelumnya. Tapi oleh sebab kan membuat drama musical ni kan, terfikir why not mengambil penyanyi untuk jadi pelakon. Betul. And then lakukanlah audition selama 2 hari. And then blurih lah ni. Durang-durangan ni kena blurih lah. Boleh pancing. Alright. Sekali blurih ia. Waktu audition itu belum lagi sebenarnya akan ditetapkan ia ni sebagai apa. Masih mencarikan. Dia tu sudah selepas audition fikir. Tapis. I would like to try him lah. Okay. Untuk membagi peluang berlakon. Sekali banyak lagi lah, ada mostly semua penyanyi kan dalam drama itu. So terfikirkan ke dia, dicuba untuk dibagi watak besar sebagai watak utama. Ia di dalam cerita tu ia sebagai Zafri wataknya, and then digandingkan dengan Ikhlas. Dia tu Izzah Azmi. Izzah Azmi penyanyi juga kan tau, dia pernah berlakon. Ikhlas sudah pernah berlakon. And then dipolish lah, sudah durang dia dipilih tu dipolish lagi dia pak. And then I give them bengkel juga. Kata kacur. Nafas. Astaghfirullahaladzim. Ada bengkel ni tadi? Ada. Alhamdulillah. Bengkel in 1 week ke lah. Seminggu. Dalam seminggu. Dalam bengkel. Dalam seminggu. Masa audisi tu, audisi terbuka tu ramai yang datang. Alhamdulillah ada sambutan. Tapi anda di spesifikasi ataupun kriterianya mesti pandai menyanyi? Ataupun macam mana? Menyanyi, menari, apa lagi itu? Waktu audition itu pun diorang dicuba ni, dicuba menyanyi, menyanyi, berlakon. And then berlakon secara spontan. Ada pula script gifted, tapi aku lebih suka spontan. Secara spontan. Adalah teman-teman yang menolongkan waktu audition. Soalnya kalau kan aku mau audition, saya dari segi lakonan nyanyian, I memang dah tahu lah, dah pandai lah. Mengarahkan pandai lah. Kalau directing lah. Mengarahkan pandai lah. Baik. Ini tajuk musical drama ni Sampai Syurga. Cerita di sebalik Sampai Syurga ni. Siapa script writer-nya? Okay. Penulis skripnya memang ya orangnya yang terkenal lah di RTB. Farid Azlan Ghani. Cerita ni berdurasikan 1 jam 30 minit. Panjang cerita tu. Selayaknya movie ya. Telemovie. Kita akan berkesempatan untuk menyaksikan sedutan. Okey, silakan. Sedutan untuk drama musical Sampai Syurga. Sebelum kita ni lebih banyak bertanyakan lagi soalan kepada Kak Di dan juga Kip Hafizuddin selaku pemegang watak utama untuk Sampai Syurga. Kita saksikan dulu. I was just wondering. Probably, if you want to, maybe, dapat cuma ni lagi.
Okey. Tapi kalau reverse satu, lihat belakanglah dulu. Terus siapa lagi yang langgar sekarang? Nah kan, I knew it. It's you. Tapi kenapa ini bagi Tommy? Kenapa Mi mesti bagi tahu? Masalahnya Mi tak tahu. Alah, perkara damit. Senyum-senyum ni, ada tiga menjaka ni. Kamu gayut dengan teleponnya. Mana dah. Biasa pun saja. Eh, tak ada apamu. Tunah dua orang klien mau tidak kunyetelkan. Seorang lagi siram si nyetelkan. Dok, kasihan kah? Eh, komisien lah. Eh, dengar eh, komisien lah. Ekos ya. Woi, dengar ke indah. Ngapa kau kan? Cuai kau eh. Ya ni sengaja lupakah ataupun ia sajakan tes aku? Kau tanya aku ke tu? Tidak aku dapat jawab tu, bro. Tapi Sari lu benar kah? Adalah dulu, tapi memang menarik ini Sarina, Kak Di dan Kip kan. Biasanya kalau saya lah dari kacamata saya sering melihat Kip jadi menyanyi, Afiq Wafi menyanyi, Ikhlas menyanyi, tapi tiba-tiba mereka berlakon. Itulah, ada sesuatu yang baru ni dan juga menjadi satu cabaran bagi mereka ni sebagai seorang penyanyi untuk berlakon. Apa ni? Telemovie berdurasi sejam 30 minit sebentar tadi ya. Saya percaya dari segi penggambaran bukan orang apa ni? Bukan sekajam. Bukan sekajam. Dia mudah. Jadi mungkin Kak Di, untuk penyusunan ini, macam mana bis kita menyusun ataupun penggambaran ini, memilih lokasi dan sebagainya. Apa yang perlu diambil kira? Pemilihan lokasi adalah ya, pemilihan lokasi sebelum berbuat audition. Kami mencari lokasi sudah. Yes. Once sudah saya menerima skrip, baca, study apa semua, telik-telik apa itu ini, tempatnya fikirkan di mana-mana, then I go for Rekil lah, melihat location lah. I go even ke Tutong, temburong saya lah belum sampai that day. I went to Blight juga. So sebenarnya di sana tu berbagi dua lah lokasinya, Bandar Seri Begawan and then Kuala Belait. Dua daerah ni. Dua daerah. Baik, kita belum menanyakan soalan kepada Kip ni. Ya, harus ditanya ni. Kip, ini merupakan penampilan pertama di layar, kirakan layar perak kita. Ya, betul. Dan seterusnya dipilih menjadi pemegang watak utama. Macam mana perasaan? Memang sudah bersedia teman satu. Sejujurnya perasaan itu macam apa, I take this as a challenge to myself lah. Pasal sebelum ini memang belum pernah berlakon di kaca TV kan. Jadi pada masa ini sudah diberi peluang untuk berlakon itu, saya cuba membawakan watak saya sebaik mungkin. Apa bezanya menyanyi dengan berlakon ini? Kadang-kadang aku pun sendiri mau kan tahu ni. Mau kan belajar je sedikit. Kalau, macam mana? Kalau beza menyanyi sama berlakon itu kan macam kalau berlakon itu, you have to sampaikan feeling satu to the audience supaya orang paham jalan cerita itu kan. Dan dipercayai watak. Dan dipercayai supaya pasal kata orang dari drama itu watak itu harus apa kata orang hidup. Bertah jalan cerita itu hiduplah juga sama-sama. Sebelum berlakon, macam mana kau menghayati watakan ini? Skrip. Skripan ini, macam mana tu? Apa yang perlu dilakukan dan macam mana bis kita akan memahami watakan ini? Okey, sebelum berlakon itu kan kami ada sesi skrip reading apa. Jadinya kami ada berjumpa dengan Kak Di bercerita bagaimana mood untuk scene. Sekarang ni direktornya ni kali. Dari sana lah, dari tunjuk ajar Kak Di sendiri memberitahu macam mana kami harus membawakan watak kami untuk scene yang dipilih itulah. Kalau untuk Kip Hafizuddin sendiri, berapa scene yang ia terlibat? Dalam berapa? Secara keseluruhan. Dalam drama itu kami ada 56 scene. Yes, 56 scene. Mostly dia 99%. Almost. Penggambaran bermula pada bulan berapa, selesai bulan berapa? Okey, penggambaran kami start dalam bulan November. Tahun lepas. Sampai ke hujung November. And then we have to break
because ada sedikit anulah, we have to break sebulan lebih and then baru sambung balik. Itu di sana kepayahan sebenarnya di sana untuk menyambung balik. Soalnya I have to recall semua apa yang sudah diorang lakonkan dari segi mood, mood diorang, expression diorang. Semua apa ya dalam masa satu bulan lebih itu hilang lah. So takut anda bertemu dengan Conti yang sudah berambil before. So I have to recall semualah. Luckily diorang ini jenisnya yang memahami. So anda terberapa sukar lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. But, selain daripada keep tadi ikhlas, siapa lagi yang turut serta dalam apa ni drama ini? Afiq Wafi. Pelakon-pelakon lain? Ada pelakon-pelakon veteran juga? Ada. Ada seorang si Khaled. Seorang. Yes. Si Ando juga. Siapa ni? Rauda. Rauda. Caranya untuk mengingat. Jadi kalau tadi Kak Di kan, dia siapa ni? Rau. Jadi untuk mengingati sesuatu. Macam mana tentang mengingati skrip? Kalau ketanya kalau bagi penyanyi kan untuk mengingati lirik-lirik lagu senang pasal ada kaitan melodi. Bagaimana dengan skrip? Kerana kita tahu kalau untuk berlakonan ni ada beberapa take yang diambil dan rasanya konsisten. Konsistensi emotional levelnya mesti sama. Jadi macam mana tu untuk menghafalkan skrip atau berapa lama tu? Ada rau juga kak. Okey, kalau bercakap mengenai menghafalkan skrip itu mula dihafal as soon as skrip sudah kena bagi. Jadinya tiap malam saya sendiri study the script, cuba mengingati mood apa yang hendak dibawa untuk scene tersebutlah. Jadinya even sebelum shooting bermula, kami akan berlatih lagi dulu boleh balik and then baru kalau sudah confident baru kami take the no lah. Kiranya cukup kah? Masa first time. Awalnya. Yes, for the Scene pertama apa yeah. Pertama dari kacamata director macam mana melihat perkembangan Kip Hafizuddin dan yang lain-lain? Kip ya waktu pertama kita ni shoot di Skoda right? Yes, kami menggunakan agensi kereta kan because ia dalam waktu ia sebagai salesman kereta. So kami shoot di sana. For the first day I nampak pulang ya anu tu kan. Tapi entah anda tahulah because of his gifted talent natural charisma kadang-kadang anda berapa nampaklah sebenarnya yang nervousnessnya atau ataupun because sebelum itu sudah di grooming mana-mana di polish ke depan panel I think ada homeworknya kan tu mesti ada and frankly beritahu Kip I salute him because sebelum scene ia dah kacau tu ia dah always fokus apa wataknya ia berjalan seorang dengan dialognya even gaya-gayanya apa semua itulah yang faktor utamanya ia boleh jaya membawakan that watak macam yang menghafalkan lirik lagu tu except for one thing saja I just want to share you except for one dialogue susah kan just satu perkataan it's a fantastic word sebenarnya apa dialog atau ada satu scene tu memang satu susah apa dialognya tu saya menangis pasal sebenarnya kalau kita diri saya sendiri memang macam malu kena approach orang sekali one of the scene dialognya apa kata orang bertegur dengan dialog high. Jadinya high itu yang palingnya payah. Payah mencari momentumnya. Even waktu skrip ini salah tu Cap. Aku nak mau cuma tu Cap. Lain Cap. Tenaga kali ya, tenaga, intonasi. Diajar, balik-balik, diajar. Wah, sudah masuk dalam set. Kejar bunyinya. Bagi audio penonton yang berada di rumah ataupun di mana saja, bagi yang mendengarkan lagu-lagu di corong-corong radio, Kip Hafizuddin memang tidak asing lagi dalam industri seni. Kalau dapat dikupas sedikit, beliau pernah antara artis Brunei yang menerima pengiktirafan menerusi Anugerah Pelangi yang ketujuh dan bermula hanya buat cover di social media. Akhirnya Kip mampu menghasilkan lagu single pertama yang berjudul Beda dari Dunia, lagu yang menaikkan nama Kip sehingga dikenali ramai dan single kedua beliau memilih Kau Pergi
Eh, kejam juga ada single ya. Kau pergi. Dikatakan satu karya yang agak pribadi. Eh, pribadi deh. Dan telah membawa tuah kepada Kip semasa menyertai pertandingan ASEAN Song Contest di tahun 2019 yang diadakan di Vietnam sekaligus mendapat anugerah persembahan terbaik. Untuk Kip, kita ucapkan syabas dan juga tahniah. Dan juga dengan completion ataupun lengkap kan untuk package-nya dengan musical lah ni, kita orang kita ucapkan tahniah sekali lagi kerana mencuba sesuatu di tanah yang barunya tu orang. Jadi mungkin selepas ini Kip, selain bidang nyanyian sudah, bidang lakonan sudah, ingin menceburi bidang lain lagi. Ada perancangan atau? Mungkin selepas ini cuba dalam video dalam bidang menulis lagu lagi untuk orang lain. Dan mungkin menghasilkan video klip juga untuk artis-artis lain. Dan mungkin juga mencuba untuk menulis skrip drama. Mungkin insyaAllah. Kerana adanya ilmu yang sudah diberikan melalui bengkel dan tapi pengalaman berlakon. Tapi soalnya Kak Di menakah sudah ni. Jadi pelakonku dalam 2-3 drama ni lepas ini. Garanti ni Kak Di menakah ni sudah. Atau rezeki masing-masing lah. Betul, yeah. betul. Jadi halang, kalau nyakan kena ambil dari produser lain, ya silakan. Ya. Baik, kita lihat lagi, ada lagi sedikit sedutan yang ingin kita bawakan. Okay. Mungkin barangkali sen hai atau kelek. Anda tahulah, hai. Kita lihat dulu. Anda masuk. Mudah-mudahan bukan ya, Kip? Bukan. Kan bini-bini ini banyak stage-nya. Ada yang mau getting closer, close-close, macam official special, macam itu. Jap. Macam mana sih, Jap? Kau dulu pernah pras. Kita happy nih. Zafri kan namanya? Mana kakak tahu tuh? Kawanmu kan, kawan kakak juga. Assalamualaikum. Zaf. Sireka lah tuan. 34 tahun sudah umurnya. Muda masih tuh. Biasalah kan. Orang abang sendiri. Eh, kalau mi cuma. Jadi ya tu apa tu heroinnya kan? Apa dialog high tu kepada heroinnya. Heroin. Tapi lurus juga tu. Heroinnya tu lawa, basi kelas satu lawa. Ya ta gagar juga. Itu antara cabaran yang mungkin dirasakan lah. Selain itu dari segi masa barangkali untuk menamukan semua pelakon-pelakon ini, adakah ia juga menjadi cabaran besar kepada penerbit? Mana? Maksudnya menemukan walaupun ada jadual kan mereka ini mempunyai komitmen masing-masing kan, macam mana bagi sisi rekaman jadual sudah dibagi awal lah. So artinya kalau mengikut dorang dia juga dapat mengikut dorang punya kalau boleh jangan tu ditukar lah tu jadual tu fix sudah fix kan sudah. Kami bagi sudah semua jadual lah tu and then logistiknya pun ke mana-mana sudah kami pohonkan apa so far alhamdulillah lah alhamdulillah. Baik. Dinyatakan dalam musical drama ini ada beberapa buah lagu cover dan juga dua buah lagu yang di original. Tiga lagu original. Tiga untuk lagu original untuk antara lagu originalnya apa tu dan juga lagu cover yang dibawa. Lagu cover yang dibawa Enmesh bukan Cinta Luar Biasa dan Faizal Tahir dengan Sampai Syurga. And then lagu original dibuat oleh Juan Madial. Adakah fresh dinyanyikan waktu di fresh dinyanyikan untuk drama khas untuk drama ini. Penulis liriknya penulis skrip jugalah Farid Azlan and then disusun muzik oleh Juan Madial. Sebenarnya soalan yang anu tadi paling awal kena tanyakan bilanya siarannya tu belum ditanya. Apa sebenarnya? Bila siaran? Mengupas. Okey, sebenarnya sudah bersiaran. Bersiaran pada berapa raya itu ke Pareta? Raya kedua. Raya kedua dan raya keenam. Raya keempat. Raya keempat dan raya keenam. Raya keempat dan hari raya keenam. Tapi insyaAllah akan diulang tayang lagi. This berapa hari raya ke berapa hari bulan itu? Empat hari bulan. Empat hari bulan Jun. Empat hari bulan sama tiga hari bulan dan empat hari bulan di RTB Anika. RTB Anika sebelah malam.
akan kita berikan kehadiran. Cuma ini saja, Nas. Cuma ini saja. Follow Kip Hafizuddin di Instagramnya. InsyaAllah beliau akan ada update, insyaAllah. Memberikan jadualnya update terkini mengenai apa tu lakonannya. Lakonannya bersama dengan Auda. Baik, okay. Apapun terima kasih kita ucapkan kepada Kak D dan juga Kip Hafizuddin. Nyorang sambil-sambil kita berbual bicara mengangkat lagi ya. Satu lagi penerbitan telemovie ya, bagi negara kita ini, iaitu Sampai Syurga yang dibintangi oleh Kip Hafizuddin, Ikhlas, Afiq Wafi, Dayat dan ramai lagi. Raudah. Dan ramai lagi barisan artis muda kita ini yang juga pastinya membanggakan apabila kita menyaksikan. Ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Alhamdulillah.